Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan berisik, aku lagi di perpustakaan. Oke, langsung aja di video ini aku bakal share top 3 side job untuk mahasiswa. Yeay, happy watching. Job pertama, isi survei online. Ada beberapa aplikasi atau website yang aku rekomendasikan, diantaranya YouGov, YeSense, Surveyor, Mobrol, Rakuten, dan lain-lain, masih banyak lagi. Itu bisa kalian coba, masing-masing pertanyaan surveinya juga gampang dan cepat. Dan kita akan dibayar melalui poin atau dolar yang bisa dicairkan melalui rekening kita sendiri. Oke, next, affiliate. Ya, kabar gembira untuk kalian yang senang bermain medsos dan berkonten ria di Instagram atau TikTok. Sekarang kita bisa mengubah hobi jadi money. Wow. Dan join affiliate, kita membuka kesempatan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah di sana. Oke, last but not least, untuk yang ketiga adalah freelance. 10 tips buat kalian yang punya keahlian-keahlian khusus seperti UX design, desain grafis, videografi, ngetik, bikin PPT, atau apapun itu. Yuk, pasang tarif untuk keahlian kalian. Daripada dongkol ngerjain tugas kelompok sendirian atau jadi korban suruhan mahasiswa, mending cuanin aja. So just take over their studies and let them pay your sacrifice. Oke, jadi itu top 3 side job untuk mahasiswa. Menurut kalian, side job apa lagi yang bisa dilakukan? Tulis di kolom komentar. Oke, maybe just it our content today. Thanks for your best attention. See you next video and bye.